Hai sobat pintar, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris, belajar kosakata bersama software buatan Elex Media Computindo. Ayo kita lihat. Hello, how are you? Apa kabar teman-teman? Belajar bahasa Inggris bersamaku yuk. Di sini kita akan belajar kata-kata benda dalam bahasa Inggris melalui berbagai permainan. Ada permainan merapikan ruangan, tebak kata, berhitung, matching game, mewarnai gambar, pilihan ganda, dan juga latihan soal. Seru deh pokoknya. Nah teman-teman, untuk memulai permainan, pilih saja salah satu tombol permainan yang ada ya. Gudang, kamar tidur, ruang makan, ruang keluarga, dapur, pekarangan, kamar mandi, latihan soal, kamar mandi, kamar gudang, kamar tidur, ruang keluarga. Kita coba satu persatu. Ruang keluarga, living room. Ayo kita belajar bersama Cimot yuk. Di ruang keluarga Cimot terdapat berbagai macam benda. Mari kita lihat benda-benda apa sajakah itu. Mengenal benda, merapikan ruangan, pilihan ganda. Mengenal benda. Please find table. Table, table. Good. Please find television. Television. Good. Please find newspaper. Newspaper. Good. Please find face. Face. Good. Please find clock. Clock. Good. Please find plan. Plan. Good. Please find cow. Good. Please find window. Good. Please find telephone. Good. Please find cabinet. Good. Please find rug. Good. Please find door. Good. Please find painting. Good. Keluar. Keluar. Merapikan ruangan. Wah, ruang keluarga Cimot berantakan sekali. Yuk kita bantu Cimot membereskannya. Ada 5 tempat yang perlu dirapikan. Bisakah kamu menemukannya? Kita rapikan yang berantakan. Keluar. Pilihan ganda. Bagaimana cara penulisan yang benar? Clock. Kembali. Kembali. Pilihan ganda. Kalau kamu sudah mengenal benda-benda di ruang keluarga Cimot, dapatkah kamu menebak cara penulisannya yang benar? Bagaimana cara penulisan yang benar? Plan. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Face. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Painting. Good.
Bagaimana cara penulisan yang benar? Table. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Television. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Newspaper. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Couch. No. Bagaimana cara penulisan yang benar? Rug. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Clock. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Telephone. Good. Keluar. Kembali. Ruang keluarga. Ruang makan. Ruang makan. Dining room. Di ruang makan Cimot terdapat berbagai macam peralatan makan dan tersedia makanan yang lezat-lezat dan bergizi. Apakah kamu bisa membantu Cimot mengenali benda-benda dan makanan yang ada di ruang makan? Mengenal benda. Wah, Cimot sedang belajar bahasa Inggris. Apakah kamu bisa membantu Cimot mengenali benda-benda dan makanan yang ada di ruang makannya? Please find fruits. Fruits, fruits, buah. Good. Please find rice. Rice. Good. Please find spoon. Spoon. Good. Please find vegetables. Vegetable, sayuran. Good. Please find butter. Butter. Good. Please find knife. Knife. Good. Please find plate. Plate. Good. Please find bread. Bread. Good. Please find tablecloth. Tablecloth. Good. Please find napkin. Napkin. Napkin, napkin, serpet. Good. Please find fruits. Fruits, buah. Good. Please find jam. Jam, selai. Good. Please find cup. Cup, cup, gelas. Not that one. Please find cup. Good. Please find glass. Glass. Good. Please find teapot. Teapot. Good. Please find fork. Fork. Garpu. Good. Please find side dish. Side dish mana ya? Good. Lauk pauk. Keluar. Merapikan ruangan. Wah, ruang makan Cimot berantakan sekali. Merapikan ruangan. Wah, ruang makan Cimot berantakan sekali. Yuk kita bantu Cimot membereskannya. Ada 6 tempat yang perlu dirapikan. Bisakah kamu menemukannya? Kalau kamu sudah mengenal benda-benda dan makanan di ruang makan Cimot, dapatkah kamu menebak cara penulisannya yang benar? Bagaimana cara penulisan yang benar? Bread.
Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Jam. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Vegetables. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Fruits. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Side dish. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Spoon. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Cup. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Teapot. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Fork. Good. Bagaimana cara penulisan yang benar? Plate. Good. Keluar. Keluar. Kembali. Kamar tidur. Kamar tidur, bedroom. Di kamar tidur Cimot terdapat berbagai macam benda. Yuk kita lihat benda-benda apa saja yang ada di kamar tidur Cimot. Mengenal benda. Cimot sedang belajar mengenal benda yang ada di kamarnya dalam bahasa Inggris. Apakah kamu bisa membantu Cimot? Please find bed. Very good. Please find mat. Very good. Please find pillow. Very good. Please find trash can. Very good. Please find wardrobe. Very good. Please find ball. Very good. Please find fan. Very good. Please find desk. Very good. Please find blanket. Very good. Please find pencil. Very good. Please find chair. Very good. Please find mirror. Very good. Please find toys. Very good. Please find calendar. Very good. Please find book. Very good. Keluar. Merapikan ruangan. Wah, kamar tidur Cimot berantakan sekali. Yuk, kita bantu Cimot membereskannya. Ada 5 tempat yang perlu dirapikan. Bisakah kamu menemukannya? Kita rapikan yang berantakan. Keluar. Ke dapur. Dapur, kitchen. Di dapur Cimot terdapat berbagai macam peralatan memasak. Yuk kita lihat. Mengenal benda. Apakah kamu sudah mengenal apa saja peralatan yang digunakan untuk memasak? Mari kita lihat sambil belajar bahasa Inggris bersama Cimot. Please find thermos. Good. Please find kettle. Good. Please find grater.
fine. Walk. Good. Please find bottles. Good. Please find kitchen utensils. Good, please find pan. Good, please find rice cooker. Good, please find bowl. Good, please find refrigerator. Good, please find stove. Good, please find cutting board. Good. Keluar. Merapikan ruangan. Wah, dapurnya berantakan sekali. Yuk kita bantu Cimot membereskannya. Ada 5 tempat yang perlu dirapikan. Bisakah kamu menemukannya? Kita rapikan yang berantakan. Keluar. Matching game. Ayo kita bermain matching game yuk. Caranya, kamu tinggal mencari 2 benda yang sama. Kembali. Itu tadi permainan belajar bahasa Inggris bersama Cimot. Untuk permainan
yang lain pekarangan. Kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kamar latih keluar. Benar mau keluar? Ya. Sampai jumpa.